Sekarang kita mau buat konten makan lagi. Kenapa? Makan mujair nyat-nyat khas Kintamani. Pasti enak banget guys. Ya? Pasti enak. Buka nanti. Kita buka pepesnya dulu ya. Ini pepesnya seharga yang nanti dicantumin guys. Pokoknya rasanya aja deh dulu. Rasanya kayak gimana? Jangan nanya-nanya harga berapa, yang penting rasanya mantul, mantap betul. Rupanya dong. Ya, kita lihat dulu yuk. Mana nih Nemo? Ada kelapa muda juga guys. Apalagi nih ada plecingnya juga. Nih plecingnya. Kasnya pasti isi plecing. Terus sambel. Sambelnya. Kita buat ini nasi sendiri. Iya, kita pasti makan nasi guys. Ya. Nah, kita buka dulu ya. Buka dulu pepesnya ya, kayak gimana ya. Nggak sabar guys. Kalian pasti ngiler kan? Siapin nasi ya di rumah. Pasti ngiler ya, nggak pengen makan. Pasti pengen makan. Setelah kita buat mukbang ini kan. Wah, ini isinya. Ini pepesnya. Ini pepesnya. Ini apanya? Ini mujair nyat-nyatnya. Oh, pasti ada sambal mantahnya nih, sambal mentah. Kakak aku yang buka ya. Takutnya jatuh. Nanti kita rugi dong nggak makan. Sini dulu deh kamu aja. Aku tidak melihat dirimu sih. Ini mujair, kita taruh mana sih? Kita taruh piring aja kenapa? Kita taruh piring aja ya. Mujair nyat-nyatnya. Pelan-pelan ya guys. Wow. Mendok banget, ini khas Bali banget guys. Iya, ini adalah bumbu rajang. Bumbu rajang khas Bali. Kalian kalau nggak tahu bumbu rajang seperti ini dah guys. Enak banget. Ini sambal matangnya. Ini bumbu rajang ya. Ini kita taruh di mana ya? Ini sambal matangnya ya. Ya boleh taruh situ aja. Samping aja. Dan saksikan kita sekarang makan. Kenapa kita nggak ambil piring aja sih? Kamu nggak pakai apa kamu makan? Ini kan bisa makan. Oh ya, itu kamu pakai ini aja. Sekarang salah guys, kan saya tuh jawab maafkan saya ya. Ini ditemani sama es kelapa. Kelapa muda. Aku nggak pakai piring guys karena lupa ngambil ya. Kan ada lagi es kan? Iya. Ini. Kita pakai tangan. Kita makannya pakai tangan aja ya, soalnya lebih enak pakai tangan. Mari kita makan. Kita selalu kalau makan kita tuh selalu pakai nasi. Warga Indonesia guys. Iya, warga Indonesia pakai makannya itu harus pakai nasi juga. Iya, warga Indonesia itu pasti makannya pakai nasi. Sebelum makan mari kita berdoa dulu guys. Iya. Mari kita cobain plecingnya dulu karena aku lebih suka sayurnya. Pakai tangan aja ya, karena kita suka lahapnya tuh pakai tangan. Kalau pakai sendok itu beda dengan orang desa ya. Bum bisu guys. Gak apa-apa lah. Iya gak? Setuju gak kalau pakai tangan itu lebih enak kita makannya daripada pakai sendok? Setuju banget. Ya kalau pakai tangan itu lebih enak. Kalian pasti ngiler kan? Mantul. Kita menjalannya dulu. Pedasnya tuh berasa. Berasa kan? Pedas, manis, gurih. Enak banget ya. Pokok mujair nyat-nyat khas Kintamani the best. Yang gak pengen makan pasti jadinya pengen makan karena ngeliat kita. Ya.
gitu. Tebel banget guys isinya. Wih, dagingnya tuh tebel no. Iya. Tebel banget. Lihat. Wih, tebel banget. Bumbunya bumbu Bali itu. Bumbu Balinya tuh melekat sekali. Enak nggak? Enak banget guys. Ini nggak bohong ya, ini benerannya. Makannya beli dulu jangan. Jangan asal bilang-bilang enak, tapi nggak pernah beli. Tapi hati-hati juga karena ada tulangnya juga ya. Bumbunya tuh meresap sampai ke tulang-tulangnya guys, ke dalamnya juga. Aku coba sambal mentahnya ya. Ini sambal mentahnya ya, teman-temannya. Pedasnya tuh pas banget. Wah, sambal mentahnya. Kak, minyak gorengnya tuh loh, minyak goreng asli ya? Enggak yang digoreng, pakai goreng berkali-kali. Nambah ya. Esnya dong. Ekornya nih guys, biuk-biuk walaupun udah esnya, ditemenin es kelapa muda. Salah ya, ini es saya. Bumbunya aja udah kelihatan. Bumbunya enak banget loh. Tambah nasi lagi guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Pantengin tuh konten kita ya. Kita cobain yang hijaunya. Ingat-ingatnya ya. Bumbunya aja loh, coba. Wangi banget. Coba kita coba ini yang ikan tanah sini. Enak guys. Bakso itu tanpa keripik ya guys. Coba kita coba sambalnya ini guys. Teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel kita ya. Dan terus pantangin channel-channel kita. Ini kita beli
jalan di jalan ini ya. Aduh, kenapa namanya sih? Tahu kan lo? Jalan Ahmad Yani dan itu. Benar enggak? Nambah lagi ya. Jangan lupa mampir ke Nyat-Nyat Tuntaman. Ini tuh porsi untuk 3 atau 4 orang guys. Kalau kita berdua aja udah. Tapi enak banget. Udah kenyang. Udah mau kenyang juga kita. Ini porsinya untuk 4 orang paling ini. Ini kita berdua aja. Tapi asli enak banget. Ini sampai mentahnya ya. Tolong dong guys endorse kita. Kita suka makan. Kita bener banget, kita suka makan. Daripada menunggu harapan yang lainnya. Harapan si dia. Coba ini deh. Ini kan besar ya. Ini modelnya juga. Ada kuahnya nih. Kita makan kuahnya. Ada kuahnya juga nih. Kalau kita masuk enggak kuat ya, tapi ini udah lumayan dia yang sedang ya. Ini yang sedang ya. Ini sambalnya sama matanya ya. Enak banget. Ini harumnya itu loh, khas Bali banget ya. Enak banget guys. Karena ini bumbunya bumbu Bali. Yang dari luar Bali harus ke Bali nyari ini baru dapat. Kalian pernah makan khas Bali kan? Ini dah enak banget. Pokoknya nggak nyesel ya kalau kalian beli, pokoknya nggak nyesel sama rasanya, karena nggak menguras kantong Anda, ya kan? Harganya itu nggak menguras kantong. Iya, ada keluar mana? Dagingnya empuk, tebel, gurih, rasanya enak. Pokoknya bumbu Bali tuh memang the best. Untung kan sama mantahnya itu kan minyaknya minyak Bali kan ya. Kalau kamu tahu minyak orang Bali itu harumnya enak banget. Minyak dari kelapa. Nah, itu kelapa ya. Kelapa diparut dan tuh di giniin lagi di kayak apa ya? Dimasak. Kayak
minyak-minyak gitu loh, tetes baru itu gitu loh. Bukan kelapa sawit guys, kelapa ya. Apa ya? Kelapa muda. Bukan. Kelapa. Pokoknya kelapa, bukan kelapa sawit ya. Kenikmatannya itu loh. Ini kita nggak habis. Karena ini porsinya ini masih sisa nih. Karena porsinya tuh banyak ya. Kok kalian kok beli nggak nyesel? Karena rasanya, mantap. Untuk keluarga kalian yang cocok banget dah. Karena kita nggak habis ya, kita udah ya aja deh ya. Mana keripik ini? Jangan lupa minum air putih guys. Biar sehat. Yang berinspirasi, biarpun kita enggak kenyang, kita harus kasih tahu dong penonton kita. Ya intinya kalian tuh like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nah aktifin lonceng notifikasinya ya guys. Dan tunggu video-video kita selanjutnya. Oke, hanya di YouTube Ratsyuri Channel. Nah, bye bye guys. Mantul mantap.